baksonya. Kita tunggu. Sebelum menonton video ini, mohon dibantu subscribe agar channel ini berkembang. Makasih. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya mau bikin masakan, yaitu mie nyemek yang enggak kalah enaknya sama di rumah-rumah makan sana ya. Nah, kita lihat bahannya. Ini ada sawi, seledri, kubis atau kol, tomat, ini bakso, bakso sapi. Sembarang bakso sapi bisa, ayam bisa, atau mungkin suka udang-udang. Ini ada mie. Mie yang saya pakai ini mie burung dara. Ini saya rebus air dengan air mendidih sebentar, harus ditiriskan ya. Di sini ada bawang goreng. Di sini ada kita tunggu sampai baunya harum. Harum ya. Baksonya kita tunggu sampai masak. Ini gitu ya. Kita masukkan ladaku. Kita tunggu mendidih. Kita kasih saus tiram.
kita tambah air sedikit lagi ya. Ini tadi airnya setengah liter ya. Kita masukkan minyak. Roikonya ya. Aduk-aduk sampai merata. Kita kasih kecap sedikit. Kita aduk. Pakai ini daun seledri ya. Air si tomat. Kita aduk nanti. Nanti sebentar lagi kita angkat ya. Udah ya pemirsa ya, udah kita angkat. Terus kita kasih bawang goreng tata gurih di atasnya. Nah, seperti ini udah jadi, silahkan mencoba.